Hai, assalamualaikum semua. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana anda menggunakan mesin Dextroma ini. Di sini kita ada mesin Dextroma, plug serta USB kabel. Selain itu, USB kabel ini juga boleh disambungkan di power bank. Okey, cara anda untuk memasang USB kabel ini adalah anda perlu cucukkan USB kabel di bahagian belakang plug. Kemudian anda perlu pasangkan di bahagian belakang mesin Dextroma ini. Okey. Mula-mula sekali anda perlu masukkan essential oil di dalam bekas ini. Buka penutup ini dan masukkan essential oil di dalam bekas ini. Kemudian tutupkan penutup ini. Kemudian untuk onkan mesin Dextroma ini, anda perlu tekan button on off di sini. Sekali tekan sahaja, mesin ini akan terus on. Di sini ada tiga button, iaitu on internal, off internal dan juga timer. Fungsi on internal ini adalah untuk menyemburkan essential oil. Fungsi off internal ini pula adalah semburan essential ini akan berhenti seketika. Contohnya di button on internal, anda telah setkan 5 saat, dan di off internal anda setkan 60 saat. Jadi semburan akan sembur selama 5 saat dan berhenti seketika selama 60 saat. Akhir sekali, fungsi untuk timer adalah untuk anda setkan masa mesin Dextroma ini terus aktif. Contohnya, anda telah setkan mesin ini aktif selama 30 minit. Bermakna mesin ini akan automatic off sepenuhnya selepas 30 minit. Jika anda tidak setkan timer, anda perlu off secara manual dan tekan button off sebanyak 3 kali.